Tuhan Yesus, biarlah fokus utama kami adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, ya Tuhan. Fokus kami, Tuhan, menginjili banyak orang, membawa mereka kepada Tuhan, berapapun harganya. Kurana mana mana masan di bini kira Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami bisa meragukan kuasa Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami benar-benar percaya kepada Engkau. Karuniakan roh percaya itu kepada kami Tuhan, sebagaimana firman-Mu. Jesus, Engkau yang membuat kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kuasa-Mu dalam hidup. Terabaikan hati kami Tuhan, gelisah dan tak tahan ketika kami melihat jiwa-jiwa yang terikat, ya Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang terbelenggu,
kiri 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 Atas diri kami sepenuhnya karena Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menjaga diri kami kecuali Tuhanlah yang menjaga kami. Kita akan kembali pujian dari awal. Kami serahkan kembali kepada petugas. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Ya, bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan percayakan pesan-pesan Tuhan, saya persilahkan untuk maju menyampaikannya. Ya, puji Tuhan, Saudara. Saya diberikan satu penglihatan di satu perkebunan. Perkebunan ini seperti persawahan begitu. Dan sepertinya sudah ditanam satu tanaman, saya tidak tahu tanaman apa, tetapi tanaman itu satu per lorong per baris itu semua seperti tertutup, dilindungi oleh satu jaring yang begitu hijau juga, dan sepanjang itu ditutup dengan satu jaring ya, sehingga si tanaman yang ada di bawahnya ini tidak langsung kena sinar matahari terik begitu. Dan persawahan ini, perkebunan ini perkebunan yang begitu subur sekali terlihatnya, karena dari antara, kalau orang Sunda bilang apa ya, galengan begitu, itu ada air yang masih tetap basah begitu, walaupun airnya tidak banyak, tetapi itu masih ada genangan-genangan air, dan sepertinya itu terpelihara dengan baik. Tuhan kasih pengertian bahwa tanaman itu adalah setiap kita. Ketika sekecil apapun, selemah apapun kita, Tuhan memberikan satu tudung untuk kita masih tetap bisa terpelihara kena matahari dan tetap bertumbuh seperti tumbuhan yang lain. Dan terik tidak akan ada, tidak akan menyengat atau menyakiti dari tanaman ini. Tuhan katakan kita ada di dalam perlindungan dari Allah yang sempurna itu. Dan satu kali waktu, dan saya lihat memang tanaman ini sudah besar begitu, Saudara, sudah tumbuh. Kalau saya lihat seperti sejenis tanaman cabai begitu ya, Saudara, dan itu sudah tinggi, tetapi itu tertutup oleh satu jaring yang hijau yang bolong-bolong itu.
Tuhan katakan, Tuhanlah yang melindungi kita dan kita akan terpelihara sempurna. Hanya itu, terima kasih Tuhan, berkati. Puji Tuhan, ketika kita dalam penyembahan, Tuhan perlihatkan di atas itu ada cahaya. Namun semakin dalam, tiba-tiba cahaya itu tertutupi oleh awan yang gelap. Selanjutnya saya berbahasa roh kembali, berbahasa roh. Sehingga tiba-tiba awan gelap itu hilang. Dan Tuhan katakan kepada kita semua, Tuhan memberikan kuasa bagi setiap kita orang percaya. Maka pakailah kuasa itu untuk menghancurkan segala kuasa pekerjaan iblis yang senantiasa mengganggu kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih percaya lagi bahwa kuasa yang Tuhan berikan bukanlah kuasa biasa, tetapi kuasa yang besar. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu pesan saya ketika tadi dalam penyembahan, diingatkan Tuhan, dikatakan demikian, ingatlah akan daku ketika aku menanggung beban sehebat itu, betapa besar kasihku kepadamu, supaya engkau jangan putus asa dan mengalami kelesuhan di dalam iman. Itu saja, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita meresponi pesan-pesan Tuhan yang luar biasa hari ini. Amin. Begitu besar kasih Tuhan, sehingga sebelum segala sesuatunya terjadi, bahkan ketika kita mulai takut, kita diingatkan bahwa Tuhan pertolongan kita, penolong kita, kita diberikan kuasa dan semuanya. Jadi untuk itu kita semakin semangat, amin, semakin antusias di dalam Tuhan, semakin berani. Haleluya, puji Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Semakin lebih lagi Tuhan pakai dalam pelayanan, bahkan biarlah melalui keluarga Bapak Berton banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dan saya akan membacakan beberapa pengumuman dalam untuk minggu ini. Ya, pengumuman untuk sekolah agama khusus SD. Pendaftaran sekolah agama khusus SD akan diadakan hari Kamis kelas 1 sampai kelas 3 jam 1 di gereja. Yang kedua, kelas 4 dan kelas 6 hari Jumat jam 1 siang di gereja juga. Sekali lagi saya ulang, pendaftaran ulang sekolah agama khusus SD kelas 1 sampai kelas 3 hari Kamis jam 1 siang di tempat ini. Kelas 4 sampai kelas 6 hari Jumat jam 1 siang di tempat ini. Dan pendaftaran ulang sekolah agama SMP, SMA, SMK, pendaftaran ulang secara online, nanti akan dikirimkan linknya melalui grup. Ya, saya juga mengumumkan untuk setiap Bapak Ibu yang rindu ikut berdoa di tempat ini. Ya, ada doa siang jam 12 hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, itu saja. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan doa konseling, dapat menghubungi Bapak Gembala, Penatua, hamba Tuhan yang ada. Dan mengenai info-info gereja, dapat menghubungi langsung ke Sekretariat Gereja. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini ada. Ya, puji Tuhan, semuanya baru di dalam Tuhan, diperbaharui oleh kebenaran firman yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Berton dan Ibu Novi sudah berkunjung ke Majalengka ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Saudara kekasih, saya mau sampaikan juga Pak Berton ini tadi sudah disinggung tentang SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen, ya, di Sibolga. Saya pernah ke sana, bahkan waktu itu tempat masih numpang di SMA lain. Tapi puji Tuhan, tanah juga sudah terbeli, sudah terbangun juga kelas permanen 3 ya.
permanen 3, kelas darurat 2, dan rumah darurat 3. Apa yang disampaikannya, saya menjadi saksi mata. Betul, ya, mereka SMTK ini gratis, tidak bayar. Ya, tidak bayar. Dan guru-gurunya pun tidak dibayar. Saudara, mereka perlu juga dana operasional setiap hari. Ya, ada bantuan juga dari pemerintah 1 tahun 1 kali. Di hari ini saya menghimbau, mari kita akan juga ikut kegerakan Orhani untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mereka tidak ada tujuan atau sasaran untuk mencari income atau profit. Betul-betul ini programnya program korban, ya. Yang disampaikannya rumah mereka juga dijual, termasuk motor saya yang saya kasih juga dijual juga rupanya begitu, ya. Ya, karena memang seperti itu, mereka membutuhkan. Jadi mohon maaf ya, walaupun ini tidak ada titipan, tapi saya pikir ini perlu juga jemaat gereja penyebaran Injil, ya, ikut ambil bagian. Bapak Ibu yang mau tergerak untuk ikut ambil bagian di dalam pendanaan, saudara bisa mungkin selesai ibadat ini, ataupun nanti saudara akan kumpulkan via gereja, sekretariat, kita akan bantu juga di sana, ya. Yang beliau sampaikan betul-betul terjadi, ya, benar. Jadi ini bukan rekayasa, ini bukan bohong, cerita bohong, tetapi betul mereka membutuhkan, anak-anak ini membutuhkan dukungan doa dari anak-anak Tuhan dari Gereja Penyebaran Injil Majalengka. Kalau tadi Pak Berton katakan sebenarnya ini adalah dia bukan tamu ya, tetapi penghuni, ya. Ini adalah utusan kita yang ada di Sibolga dan Sitakuis. Saya pernah ke sekolahnya, saya pernah juga ke gerejanya, itu di lereng, di bawah tebing begitu, saudara. Dan puji Tuhan mereka bertahan sampai hari ini, dan anak-anak juga bertambah banyak. Puji Tuhan juga untuk kualitas dari anak-anak SMTK ini. Saya dengar juga bahwa SMTK Nehemia ini menjadi juara ketiga se-Sibolga, ya, juara 1 dan 2 dipegang oleh sekolah Katolik. Nah, itu udah agak, ya, sudah agak sulit untuk ngelawannya, ya. Tapi puji Tuhan, sekolah yang baru berdiri 7 tahun bisa muncul menjadi satu perhatian yang cukup serius. Ya, tadi disampaikan lulusan-lulusannya ada yang di TNI, ada yang di kepolisian, dan setiap kali ada rapat upacara-upacara di Pemda, sekolah Nehemia ini yang dipakai. Mari saudara kita bantu dalam doa terus, dan juga tentunya juga dana yang diperlukan, karena gratis saudara, ya, untuk anak-anak masuk di sana, guru-gurunya pun gratis. Mari kita akan bantu, puji Tuhan, ya. Ya, saudara yang mau tergerak hari ini, saudara bisa hubungi Pak Berton. Saudara yang hari ini tidak membawa dana, oh, saya akan kumpulkan di gereja. Nanti sekretariat akan kumpulkan, dan kita akan kolektif, dan kita akan bantu pekerjaan Tuhan di sana. Puji nama Tuhan. Mengenai juga prokes, ya, sebenarnya saya bukan hanya Pak Berton, saya juga risih dan pengap begitu, ya. Tapi apa boleh buat? Ini aturan pemerintah yang harus tetap prokes. Presiden Joko Widodo sudah himbau tetap prokes, baik di luar ruangan dan di dalam ruangan. Setiap ibadat di GPI, saya harus beri laporan juga ke Intel di Majalengka. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin agak kurang nyaman, ya, karena mereka akan lihat dan saya harus beri laporan terus menerus. Untuk apa? Supaya, ya, gereja Tuhan akan ikut ambil bagian juga di dalam untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, ya.
apa yang boleh buat, mungkin agak sesak-sesak 2 jam selesai dari sini. Mungkin kalau udah mau lepas silakan. Oke, saya rasa tidak ada hal lain lagi. Mari semua kita akan bangkit berdiri. Terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman yang sudah kami dengar tertanam, bertumbuh, berbuahlah. Kami akan hidup di dalamnya. Kami bukan hanya mendengar, tetapi lebih dari itu kami menjadi pelaku firman. Ada perubahan baru dalam hidup kami. Ada perubahan baru dalam rohani kami. Ada perubahan baru di dalam kedewasaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya masih ada mukjizat. Tidak ada sedikit pun keraguan kami tentang Engkau. Namun satu hal, kami mau memperbaiki posisi kami di hadapan Tuhan. Layakkah kami Tuhan? Layakkan kami Tuhan. Kami mau berubah, kami mau berhidup di dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus akan bantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Engkau memberkati keluarga Pak Berton yang sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan, mari Tuhan Yesus Engkau pakai hambamu ini di Sibolga, di Sitawis Tuhan. Dimanapun hambamu ini berada, ada satu kegerakan-kegerakan rohani. Pertambahkan Tuhan kepercayaan Tuhan atasnya. Pertambahan kualitas-kualitas juga dari SMTK-nya Tuhan. Pertambahkan juga jumlah Tuhan, kualitas, kuantitas jemaat gereja GPI Sitahuis Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau melihat satu kerelaan, ketulusan dari keluarga hambamu Pak Berton ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tibakan kami di rumah dengan selamat. Maut kecelakaan kami tolak, batalkan di dalam nama Yesus. Kami tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa ini.